Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji, karena sejatinya semua kebaikan dari Allah, semua kenikmatan yang kita rasakan dari Allah, segala kenyamanan yang kita dapatkan semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang bisa hadir sholat subuh. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mengabsen para sahabat. Beliau bertanya setelah sholat subuh, asyahidun fulan, fulan hadir enggak sholat subuh? Dulu enggak ada lampunya, gelap gulita. Kata sahabat, dilihat mungkin kanan kiri enggak ada fulan ya Rasulullah. Terus fulan cari lagi enggak ada. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang kedudukan salat subuh. Beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isha wa salatul fajr." Salat yang paling berat buat orang-orang munafikin itu salat Isya dan salat Subuh berjamaah di rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi di bulan Ramadan mungkin kondisinya berbeda. Tatkala pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, bagaimana kita melihat antusias umat Islam untuk memakmurkan masjid begitu dahsyat. Tapi sayang, antusias itu di 10 awal Ramadan, bahkan mungkin 3 malam awal Ramadan. Setelah itu lambat laun sof-sof mengalami kemajuan, maju ke depannya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Tadi di rakaat pertama, imam kita baca surat apa? Nah, mana yang angkat tangan? Masya Allah, kirimkan hadiahnya ke belakang sana, sama kasih payung dia biar nggak kehujanan. Mana payungnya, kasih. Nah, iya, masya Allah. Surat Ibrahim. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diamalkan. Bagaimana kita dapat mengamalkan Al-Quran kalau kita gak faham, gak ngerti? Padahal Allah Azza wa Jalla tatkala menyebutkan tentang kriteria orang yang beriman yang sebenarnya, itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah level keimanan mereka. Karena mereka menghayati.
Allah juga mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Itu kitab kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Kalimat berkah ini semua kebaikan yang dapat kita bayangkan itu ada di situ. Dan kebaikan itu terus bertambah, itu namanya berkah. Wa hadzal Qur'an. Apa kata Allah? Liyadabbaru ayati. Agar mereka mentadabburi ayat-ayat-Nya. Bukan cuma dibaca. Difahami maknanya. Direnungkan kandungannya. Kemudian diamalkan pesan-pesannya. Liyadabbaru ayati. Waliyatadzakkara ulul albab. Agar orang yang mengaku cerdas itu sadar gitu. Di akhir ayat yang dibaca oleh imam di rakaat pertama itu, di ayat 34 Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan Allah itu memberikan kepada kalian apa aja yang kalian minta. Coba kita renungkan doa-doa yang kita panjatkan, keinginan-keinginan dan cita-cita kita dikasih. Mungkin sebagian mengatakan ana punya beberapa permohonan sampai hari ini belum dikabulkan, Ustaz. Yang pertama, Allah tidak pernah ingkar janji. Itu harus yakin itu. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti aku kabul. Kalau antum merasa doa antum belum dikabulkan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, syarat dan ketentuan belum antum penuhi. Kita perlu seuzon sama diri kita. Boleh jadi memang ada persyaratan yang belum anda penuhi. Kalau ternyata syarat dan ketentuan sudah antum penuhi, berarti kemungkinan yang kedua. Apa kemungkinan yang kedua? Allah kasih yang lebih baik buat antum. Cuma antum gak sadar. Tiap hari antum berangkat naik motor, naik mobil. Ada fulan tahu-tahu ditabrak, kecelakaan, tabrakan beruntun, mati fulan. Antum enggak. Boleh jadi itu dari doa-doa yang menurut antum tidak dikabulkan, padahal Allah kasih yang lebih baik. Atau paling tidak yang setara dengan doa antum. Lalu Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, enggak bakalan kalian bisa ngitung, enggak bakalan. Tapi kata Allah, innal insan la zalumun kafar. Akan tetapi manusia itu benar-benar makhluk zalim, sangat zalim manusia. Kafar lagi. Kufur sama nikmat-nikmat Allah. Itu manusia. Makanya kita merasa orang paling susah, paling berat cobaannya, paling ini, paling itu. Antum bercermin, antum tahu ana ini zalim. Allah kasih nikmat yang banyak, yang berlimpah ruah, tapi kita zalim dan kufur dengan pemberian-pemberian Allah. Coba sesekali lah antum hitung musibah yang pernah menimpa antum selama hidup. Semuanya
dengan sehari nikmat yang Allah berikan. Sehari. Dari sejak antum bangun dari tidur, antum bisa bergerak, jemaah. Ada orang bangun tidur enggak bisa bergerak. Antum bisa duduk. Ada orang-orang yang bayar miliaran rupiah kepingin duduk enggak bisa duduk. Enggak bisa duduk kayak antum gitu. Dia punya uang ratusan miliar, dia kepingin duduk. Enggak bisa. Ini baru nikmat antum bisa menggerakkan tangan dan nikmat antum bisa duduk. Terus antum bisa membuka mata. Ada orang yang sejak lahir tidak pernah melihat cahaya. Antum bisa melihat. Berapa antum akan bayar supaya antum dapat melihat cahaya, melihat kehidupan ini? Terus tatkala antum bangun dari tempat tidur, antum bisa jalan, jemaah. Antum tidak merasa itu nikmat. Biasa-biasa aja. Maka kenapa Allah sebutkan innal insan la zalumun kafar? Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim dan kufur. Maka saatnya kita belajar mengenal Allah Azza wa Jalla dan mengenal siapa kita. Ahibati fillah, tidak semua yang kita cintai itu baik buat kita. Kalau bicara manusia, manusia itu tahu apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Aku senang ini, aku gak suka sama ini, aku kepinginnya seperti ini. Manusia tahu itu. Tapi apakah manusia tahu bahwa yang dia cinta itu baik buat dia? Gak tahu dia. Yang dia tahu dia suka. Makanya terbukti tatkala manusia tahu bahwa itu gak baik buat dia, dia tinggalkan. Ada orang-orang yang suka sama emping belinju. Iya. Sama soto. Dia suka, tapi ketika tahu ternyata ini penyakit, ternyata kakiku sakit, Ustaz. Loh, enak enggak, wis, enggak enak-enakan, loro. Iya. Kenapa dia bisa meninggalkan yang dia sukai? Karena dia tahu ternyata berbahaya buat dia. Padahal dia suka. Makanya banyak hal dalam kehidupan ini yang kita cintai, jemaah. Yang kita ingin itu terjadi buat kita. Ternyata sebenarnya itu buruk. Dan boleh jadi ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, yang menyayat hati, yang bahkan membuat sebagian trauma. Ternyata itu baik buat kita, jemaah. Ada satu kawan yang dia sampai saat ini cacat. Dia cerita, dia orang berduit. Dia suka main golf. Dia bersama orang-orang kaya sana. Kawan-kawan dia. Dan hampir jarang dia ke masjid. Suatu saat dia berangkat naik mobil. Mobil itu nabrak, jemaah, sehingga dia cacat. Dan dia ngomong, ternyata Ustaz, setelah ana sakit kayak gini Ustaz, ana jadi sering ke masjid, Ustaz. Dia gak suka peristiwa itu terjadi. Dia hidup dengan kondisi yang tidak menyenangkan, tapi ternyata itu baik buat dia. Bahkan dia berpikir, kalau bukan karena kecelakaan itu, mungkin ana tambah jadi orang gak benar, tambah jauh dari
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, senantiasa melihat kepada sisi kebaikan. Allah itu tahu dan kita tidak tahu. Ketika Allah Azza wa Jal mewajibkan jihad fi sabilillah, perang. Kalau sudah bicara perang, perang itu sesuatu yang enggak enak. Kalau antum mati, istri antum jadi janda, anak-anak jadi yatim, ya kenikmatan dunia selesai sudah. Kalau antum enggak mati, boleh jadi antum pulang cacat, pulang tanpa kaki, pulang dengan satu mata atau dengan tangan yang sudah harus diamputasi. Ya. Makanya ketika Allah mewajibkan jihad selama di kota Mekah 13 tahun enggak ada perang. Yang ada sahabat itu suruh sabar. Sampai kota Madinah mulai awal perjuangan harus dimulai. Mulai harus ada darah yang dikucurkan demi menegakkan agama Allah Azza. Allah mengatakan kepada mereka, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, dan berperang itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan buat kalian. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Jangan berperang. Nih, ini komplek perumahan apa? Taman Dika. Kalau ada pengumuman gotong royong, kerja bakti, bersih-bersih, itu ada aja yang punya alasan ini, itu. Coba pengumumannya makan bersama ya, ini. Oh, bismillah. Semangat jamaah. Soft pertama biasanya. Iya, kita itu maunya kesenangan kita, jamaah. Maka Allah sebutkan, diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum. Enggak suka kalian. Tapi apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Allahu Akbar. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya, boleh jadi yang kalian cintai itu buruk buat kalian. Loh kok bisa ya? Jemaah, dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini hanya rest area, tempat istirahat sebentar. Kita punya perjalanan yang panjang. Kita semua tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, baju besinya itu digadaikan untuk makan sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia di rumah kecil yang beliau tinggali sejak hijrah sampai datang ajalnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Makanya Allah sebutkan, boleh jadi yang kalian suka itu buruk buat kalian. Apa sebabnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian enggak tahu. Kalian enggak tahu. Maka bagaimana seorang hamba tatkala dia punya satu urusan, dia diperintahkan dengan dua hal. Yang pertama istikharah, yang kedua musyawarah. Kenapa kita melakukan itu? Karena keterbatasan ilmu kita. Nah, siapa yang hafal doa istikharah? Biasanya yang mau menikah istikharah. Nah, oh sudah pada nikah semua. Ada istikharah yang kedua, tidak apa? Istikharah, jemaah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik.
واستقدرك بقدرتك فانك تعلم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. Ya Allah, aku meminta pilihan dengan ilmu-Mu. Karena Allah yang tahu urusan ini baik apa enggak, Allah yang tahu. Berapa banyak orang yang menikah dengan wanita yang dia cintai, bahkan dia sudah berhayal, merajut mimpi untuk rumah tangga yang harmonis. 2 bulan cerai saja. Ana baca ada pernikahan yang paling cepat, yang paling cepat ya, 50 jam nikah. Pacaran 2 tahun, menikah cuma 50 jam. Cerai. Kita harus benar-benar melihat cinta ini dengan kacamata ilahi. Allah yang tahu. Makanya kita minta, ya Allah, aku istikharah, ya Allah. Aku minta pilihan yang terbaik dengan ilmu. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku minta ketentuan dengan takdirmu dan kekuasaanmu. Apa penyebabnya? Fa innaka taqdir wa la aqdir. Engkau yang bisa dan aku enggak bisa. Engkau yang berkuasa, aku enggak punya kuasa. Engkau yang menentukan, bukan aku yang menentukan. Wa ta'lam, dan engkau yang tahu dan aku enggak tahu, ya Allah. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau yang maha mengetahui dengan yang gaib. Apa yang akan terjadi 2 menit ke depan, kita enggak tahu. Ana pernah isi kajian di sebuah rumah sakit di Jakarta, di lantai 5. Gempa, goyang gedung. Ada yang tahu bahwa itu akan terjadi? Enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Akan kebaikan dan tidak akan ada keburukan yang menimpaku. Tapi kita kan enggak tahu. Maka di sini seorang hamba harus benar-benar kembali kepada Allah SWT. Memandang segala sesuatu dengan kacamata Allamul Ghuyub. Allah itu Al-Hakim. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang susah, karena sesuatu yang dia cintain hilang dari dirinya. Mungkin ada prasangka-prasangka buruk kepada Allah. Mungkin ada perasaan-perasaan merasa, kenapa Allah berikan hal ini kepada aku? Kenapa di antara semua orang itu kok aku yang dapat ini? Ya. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi ya. Yang jauh lebih baik dari semua yang ada di muka bumi sekarang ini. Allah berikan kepada Nabi Ayub ujian kehilangan cinta. Anak-anaknya mati semua. Banyak anaknya semuanya mati. Orang tua itu kehilangan satu anak, separuh jantungnya itu kayak habis. Bagaimana kalau punya anak 5 semuanya mati, 7 semuanya mati. Baik, ditambah lagi semua hartanya habis. Istilah orang sekarang sudah jatuh ketimpa tangga. Sebagian kita mengatakan, ya Allah, saat anak diuji, saat diuji lagi ini dan itu. Udah, anaknya habis, hartanya habis, dikasih penyakit di tubuhnya. Bukan penyakit biasa, penyakit yang membuat orang gak mau membesuk beliau. Kita itu kalau sakit ada yang membesuk, kadangkala hati, ya kuat aja. Tapi gimana, kita dikasih penyakit yang gak ada orang yang bisa besuk kita. Menjijikkan penyakit. Tinggalkan Nabi, siapa?
Berapa tahun? Berapa? 40. Nanti anak cari lagi. Anak kasih hadiah dulu. Iya, riwayat yang anak baca 7 sama 18 tahun. Beliau dikasih penyakit itu. Apa doa beliau? Siapa yang hafal doanya Nabi Ayub? Nah. Berdiri antum. Barakallahu fikum. Kasih Qur'annya sama payungnya sekalian. Nah. Setelah bertahun-tahun jamaah, kita itu kalau sakit satu hari ini kepingin kita sembuh. Kalau sudah setahun, ya Allah, setahun anak kena penyakit, ya Allah, udah kepingin kita lepas dari penyakit itu. Allah mengatakan, wa ayyub idnada rabbahu anni masaniyabbur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub tidak mengatakan, ya Allah, engkau kasih penyakit kepadaku, ya Allah, engkau kasih balak sama aku. Enggak. Karena dia tahu bahwasanya yang datang dari Allah itu semua kebaikan. Dia mengatakan, aku ini, ya Allah, kena penyakit, ya Allah. Dia tidak menisbatkan penyakit itu kepada Allah, padahal Allah yang kasih penyakit. Tapi bagaimana adab beliau kepada pencipta langit dan bumi, Ar-Rahmanir-Rahim. Beliau mengatakan, aku tertimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang maha pengasih dari semua yang mengasihi. Tetap ingat, Allah itu arhamur rahimin. Enggak ada seudzon sedikit pun sama Allah Azza wa Jal. Dan tidak ada merasa aku enggak pantas kena ujian ini, enggak pantas kehilangan yang aku cintai, sama sekali. Beliau tetap mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Allah itu sayang sama kita, cuma kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kasih sayang orang tua sama kita. Cinta Allah itu jauh lebih besar daripada cinta anak kepada orang tuanya. Para istri, ketahuilah bahwa Allah itu arhamur rahimin. Para suami juga tahu Allah itu arhamur. Ketika engkau tertimpa sesuatu, kehilangan sesuatu yang kau cintai, engkau tetap harus yakin Allah itu arhamur rahim. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kebaikan yang menimpamu dari Allah, bukan karena kecerdasan, bukan karena hasil usaha, bukan karena semangat, bukan karena anak punya tim yang bagus. Enggak. Allah yang kasih. Nih teman-teman yang mungkin sukses usahanya, hilangkan pemikiran dari dirinya kalimat ana, aku, kami, kita. Buang semua kalimat ini. Yang ada Allah. Allah yang kasih ini. Allah yang mudahkan. Kadang-kadang muncul di diri kita kesombongan jemaah. Merasa sudah besar. Allah. Tatkala kita kembalikan semuanya kepada Allah, semuanya jadi indah. Enggak ada lagi ucapan-ucapan Qarun. Innama utituhu ala ilmin idni. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Allah yang kasih. Dan kita dapat melihat berapa banyak orang yang lebih pintar dari kita. Berapa banyak orang yang lebih gagah, lebih semangat kerjanya. Tapi Allah gak kasih. Kalau rizki itu ditentukan dengan kepintaran dan kecerdasan, maka bagaimana dengan binatang-binatang yang gak pernah sekolah? Allah kasih rizki. Jamaah rahimakumullah. Tapi jiwa manusia ini memang ambisius manusia itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashibu ibnu Adam
Auyah rumum nu Adam. Manusia itu beruban, jemaah. Makanya orang kalau beruban itu takut ya, dia ngelihat ya Allah, wis tua aku disemir ya. Nabi SAW melarang semir warna hitam. Antum semir enggak apa-apa. Warna coklat, coklat tua. Kalau hitam dihindari. Supaya antum tahu kalau rambut antum semiran. Kalau hitam kan merasa sinrom. Ah, no, tua wis. Nah. Beruban itu anak manusia, anaknya Adam. Tapi ada dua hal yang tetap muda di diri. Apa dua hal itu, jemaah? Nah, yang tua yang jawab, jangan yang muda. Dia merasakan ada dua hal di dirinya yang tidak berubah, tetap hitam. Nah, fadhol. Jemaah. Yang satu angan-angan, yang kedua? Masih kedua hitam. Yang kedua apa? Nafsu. Masya Allah, masih muda nafsunya Bapak. Kasihkan ke beliau. Naam, al-hirsu wal amal, kata Nabi SAW. Ambisi dan angan-angan. Ambisi dan angan-angan. Makanya kadang-kadang kita ngelihat iki wis tuwe pancet ae ngomongi fulus ini. Iya, tetap kayak gitu memang siapa? Itu yang enggak akan tua di manusia. Kepingin ini, kepingin bangun ini, kepingin beli ini, ada dia punya angan-angan itu. Itu manusia seperti itu. Makanya kalau kita tidak letakkan ambisi kita kepada sesuatu yang lebih besar, kita akan kehilangan yang kita cinta. Pernah di Hijr, Hijr Ismail, ada beberapa orang besar yang masih muda belia, mereka ngobrol di situ. Di situ ada anak-anaknya sahabat Nabi Zubair bin Awam, ada Mus'ab bin Zubair, ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, dan ada Abdullah bin Umar bin Khattab. Lalu lagi ngobrol-ngobrol, mereka ngomong tamannau. Mereka lagi di depannya Ka'bah ya, di tempat yang mulia sana. Ayo kalian berangan-angan yuk. Kalian kepingin apa? Mumpung di tempat yang mulia ini ya. Abdullah bin Zubair mengatakan, "Amma ana fa atamanna al-khilafah." Kalau aku berangan-angan ingin jadi khalifah. Abdullah bin Zubair. Terus Urwah bin Zubair, adiknya Abdullah. Kalau aku kepingin jadi ustaz, kepingin jadi guru yang orang-orang belajar sama aku. Lihatnya ini satu bapak angan-angannya beda-beda. Makanya kadang-kadang kita lihat anak kita cita-citanya apa macam-macam mereka. Padahal bapaknya satu, ibunya satu. Kata Urwah bin Zubair, aku kepingin jadi guru yang orang-orang belajar sama aku. Mus'ab, adiknya lagi, Mus'ab bin Zubair. Dia mengatakan, amma ana, kalau aku ya, aku fa'atamanna imratal Iraq. Aku kepingin jadi gubernur Irak. Bayang. Ini di Mekah nih, mereka angan-angannya beda-beda. Aku kepingin jadi gubernur Irak. Dia gak kepingin kayak kakaknya jadi khalifah. Mungkin dalam bayangannya, oh terlalu besar lah. Jadi khalifah buat aku kayaknya gak nyampe ke sana gitu. Ya udahlah aku jadi gubernur Irak aja. Tapi ada angan-angan lain aku kata dia. Wal jam'a baina Aisyah binti Talha bin Ubaidillah wa Sakinah binti Husain. Aku kepingin menikah dengan dua perempuan. Aku kepingin ngumpulin dua perempuan ini. Dia ingin nikahi dua perempuan. Yang satu Aisyah, putrinya sahabat Nabi Talha bin Ubaidillah. Cantik sekali. Anak kalau baca tentang dia, ya Allah.
baca aja jamaah. Itu bayangin ya Allah, cantik sekali. Dan Sakinah cicitnya Nabi Muhammad SAW, putrinya Husain, itu juga cantik sekali. Artinya dia dengar kecantikan dua perempuan ini, dia kepingin ya Allah aku kepingin nikahi dua perempuan itu. Siapa yang punya angan-angan kayak gitu ya? Kemudian tinggal Abdullah bin Umar ya. Apa kata Abdullah bin Umar? Kalau aku kepingin diampuni sama Allah. Lihat jemaah, tingkatan angan-angan seseorang itu sesuai dengan tingkat iman yang ada di hati, ilmu yang Allah berikan kepada. Dan subhanallah, yang diangan-angankan oleh mereka itu semua didapatkan. Abdullah bin Zubair jadi khalifah, Mus'ab bin Zubair jadi gubernur Irak dan menikah dengan dua perempuan itu. Urwah bin Zubair jadi alim ulama yang orang-orang belajar banyak kepadanya. Tinggal Abdullah bin Umar bin Khattab. Karena angan-angan dia di akhiratnya, bukan di dunia. Kita punya enggak angan-angan di akhirat kita gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Coba kita renungkan. Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Berapa lama dia jadi khalifah? Dia meninggal. Tewas dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Mus'ab bin Zubair, okay. Dia jadi gubernur Irak. Dia menikah dengan dua wanita cantik jadi istri dia. Berapa lama? Dan dia pun mati tewas dipenggal kepalanya. Urwah bin Zubair jadi alim ulama yang sampai hari ini ilmunya kita rasakan. Karena Urwah ini sering meriwayatkan dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita kalau baca hadis sering kita akan dapatkan an Urwah ibn Zubair an ummi mu'minina Aisyah radhiyallahu taala anha, Urwah bin Zubair terus. Dan yang diinginkan Abdullah bin Umar bin Khattab, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita itu masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena Allah ampuni dosa-dosa kita. Banyak dosa kita cuma. Kalau kita bercermin nih, melihat diri kita, enggak pantas kita masuk surga. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, beliau itu sering di waktu ruku dan sujud membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Terus beliau minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala bercerita tentang suaminya.
Iya. Ana akan bacakan cerita ini agar kita tahu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dekat lagi. Kata Atha bin Abi Rabah, dia mengatakan dakhaltu ana wa Ubaid ibn Umair ala Aisyah. Suatu hari aku bersama Ubaid bin Umair itu masuk menjumpai ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan biasanya mereka kalau belajar sama Ummul Mukmin Aisyah itu dari balik tabir. Maka Aisyah berkata kepada Ubaid bin Umair ini, "Qad ana laka an tazuruna." Ah, sudah datang kau waktunya untuk ziarah kepada kami. Maksudnya dia tegur, "Kenapa jarang datang?" gitu. Lalu Umair mengatakan, Ubaid bin Umair mengatakan, "Aqulu ya ummah kama qala al-awwal, zurghiban tazdad hubban." Ya, katanya orang dulu, ziarahlah jarang-jarang supaya tambah cinta. Ini ada athar yang disebutkan dari Nabi SAW ya. Ziarah itu jangan terlalu sering. Biasanya orang bosan nantinya. Ya, jarang-jarang ziarah akan tambah cinta. Akhirnya Aisyah mengatakan, "Udahlah, tinggalkan dari omongan-omongan ini," kata dia. Qala ibn Umair. Maka Ubaid bin Umair ini mengatakan, "Akhbirina bi a'jabi syai'in ra'aitihi min Rasulullah SAW." Kabarkan kepada kami sesuatu yang paling menakjubkan yang engkau lihat dari Rasul SAW. Aisyah mengatakan, semua urusan Nabi itu menakjubkan. Jemaah rahimakumullah, kita tidak akan mendapatkan cerita tentang seseorang yang lebih detail dari cerita Rasulullah SAW. Mungkin kita melihat ada orang-orang besar di dunia ini yang ditulis biografi dia. Tapi kita tidak akan mendapatkan detail bagaimana Nabi SAW di dalam toilet. Bagaimana Nabi SAW di balik selimut bersama istrinya. Bagaimana beliau ada di meja makan bersama istrinya. Bagaimana beliau menyambut anaknya alaihi salatu wassalam. Maka Aisyah mengatakan semuanya menakjubkan urusan Nabi SAW. Diam Aisyah. Karena dia disuruh menceritakan yang paling menakjubkan. Setelah terdiam sesaat, Aisyah berkata, "Lamma kana laylatun minal layali." Di salah satu malam, kita tahu Nabi SAW meninggal dunia meninggalkan 9 istri. Istri Nabi itu dapat jatah, ya boleh disebut dalam sebulan cuma 3 kali. Satu-satu istri Nabi. Di malamnya Aisyah, yang mungkin Aisyah sudah nunggu 9 hari. Kemudian Nabi bermalam di rumahnya Aisyah. Setelah sholat Isya, ya, biasanya Nabi gak langsung tidur. Beliau ngobrol sama istrinya dulu. Tahu-tahu Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, dharini ata'abbadul laylata li Rabb." Aisyah, izinkan aku ya. Aku malam ini mau fokus beribadah buat Tuhanku. Lihat adab Nabi kepada istrinya. Dia tahu malam ini haknya Aisyah. Yang sudah ditunggu-tunggu 9 hari. Tapi Nabi punya urusan dia. Ada sesuatu yang ingin dia pinta kepada Allah. Maka dia minta izin kepada Aisyah. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? "Wallahi inni la uhibbu qurba." Demi Allah,
aku ingin berada di dekatmu. Aku cinta ada di sampingmu. Wa uhibbu ma sarrak. Tapi aku cinta dengan apa yang membuatmu gembira, ya Rasulullah. Ini kalau bicara cinta itu tidak harus memiliki. Kita akan mencintai apa yang disukai oleh orang yang kita cintai. Apa aja. Karena sejatinya kita itu semua milik Allah Azza wa Jalla. Ketika ada musibah yang menimpa, ada kerabat, kawan meninggal dunia, apa yang kita katakan? Inna lillah. Sesungguhnya kami itu milik Allah. Padahal yang meninggal fulan. Tapi ucapannya kami. Karena memang semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana Aisyah mengorbankan cintanya. Dia ingin dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu Nabi 9 hari. Tapi karena dia cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia cinta apa yang cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan ucapan itu, Nabi langsung bangkit dari tempat tidurnya. Beliau berwudu. Ini cerita Aisyah. Aisyah gak tidur jamaah. Dia liatin yang dilakukan sama suaminya. Thumma qama yusalli. Selesai berwudu Nabi sholat. Falam yazal yabki hatta balla hijrah. Aisyah melihat Nabi SAW nangis terus. Nangis Nabi sholat itu. Sampai pangkuannya itu basah dengan air mata Nabi SAW. Thumma baka. Kemudian beliau nangis lagi. Falam yazal yabki hatta balla lihyatahu. Beliau terus nangis sampai jenggotnya itu basah dengan air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah perhatikan suaminya ini jemaah. Thumma baka. Kemudian Nabi melanjutkan tangisannya. Falam yazal yabki hatta balla al-ard. Beliau terus nangis sampai tanah di depan Nabi SAW itu basah dengan air mata Rasul SAW. Ini mulai ba'dal isya. Sampai subuh. Sampai datang Bilal bin Rabah. Datang Bilal bin Rabah. Untuk mengabarkan kepada Nabi SAW. Udah. Mau masuk waktu subuh ini. Ketika Bilal minta izin masuk. Falamma ra'ahu yabki. Amma Bilal dilihat. Nabi kok masih nangis ya. Bilal gak tahu kejadiannya mulai malam ini. Bilal taunya pagi aja. Mau subuh itu. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah. Lima tabki. Wahai Rasulullah. Kenapa engkau nangis ya Rasulullah? وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ. Sedangkan Allah sudah ngampuni engkau. Dosa-dosamu yang dulu, yang akan datang, udah selesai ya Rasulullah. Udah diampuni sama Allah. Kenapa engkau menangis? Apa? Kata Nabi SAW, أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur sama Allah SWT? Kenikmatan apa sih yang Allah berikan kepada Nabi SAW? 13 tahun beliau diusir-usir di kota Mekah. Berangkat ke Taif dilemparin batu sampai berdarah-darah Nabi SAW. Bagaimana putrinya diceraikan ketika di Mekah? Bagaimana ketika sampai Madinah?
Satu persatu putri yang beliau miliki diambil sama Allah SWT. Ruqayyah meninggal. Ummu Kulthum meninggal. Zainab meninggal dunia. Istri beliau yang paling beliau cintai Khadijah juga meninggal dunia. Sampai ke kota Madinah, beliau tinggal di sebuah rumah yang kecil. Yang seringkali di rumah itu kompornya enggak hidup dia. Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, marra hilalun thumma hilalun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. 8 pekan, 2 minggu, 2 bulan di rumah Nabi SAW kompornya enggak hidup. Betapa seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya di pagi hari, tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istri, enggak ada kecuali air. Tapi kita lihat Nabi SAW sholat sampai bengkak kakinya. Beliau sholat menangis membasahi tanah yang di depannya. Beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT? Ini sangat berhubungan dengan apa yang dibaca imam tadi. Manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat kufur. Hamzah terbunuh. Paman Nabi SAW. Ketika perang Uhud, patah gigi Nabi SAW. Berdarah-darah wajah Rasulullah SAW. Sampai jatuh pingsan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Bagaimana dengan kita? Yang Allah berikan kenikmatan lebih sama kita. Rumah Nabi lantainya dari tanah. Kasurnya ada tikarnya, kadang-kadang beliau tidur membekas tikar di lambung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masih sering mengeluh. Lalu beliau mengatakan, laqad nazalat alayya al-lailah ayah. Telah turun kepadaku malam ini sebuah ayat. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka siapa yang membacanya cuma tidak bertafakur di dalam, tidak menghayati dan merenungkannya. Akhir surat Ali Imran ya, dari ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Jamaah rahimakumullah, sudah saatnya kita memandang cinta itu tidak terlalu rendah. Semua yang kita miliki di dunia ini hanya sementara. Tapi kelak Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Maka tatkala engkau tertimpa musibah, maka ingat nikmat Allah banyak. Tatkala Allah memberikan nikmat kepadamu, jangan lupa untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah mengatakan di surat Al-Qasas cerita Qarun. Ketika dikatakan kepada Qarun, wabtaghi fima ataakallah ad-daral akhir. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Ambisi kita harus akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau jangan lupa, engkau hidup di dunia. Kita butuh rumah di dunia. Kita butuh kendaraan. Kita butuh ongkos, butuh biaya. Jangan lupa. Tapi ambisimu harus akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada orang sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ketika engkau mendapatkan rezeki, ingat ini Allah yang kasih. Maka berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Membuat kerusakan dengan berbuat dosa saja. Jangan. Allah tidak cinta, Allah tidak suka dengan orang-orang
yang berbuat dosa. Barakallahu fiik yang membuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat dosa jemaah. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga di hari ke-10 di bulan Ramadan ini kita masih dikasih semangat sama Allah untuk menyelesaikan Ramadan ini. Karena puncak dari ibadah Ramadan itu ada di 10 malam terakhir Ramadan insyaallah jemaah. Baik. Kalau kiranya ada pertanyaan yang nyampe sini. Barakallahu fiikum. Naam. Masya Allah jemaah. Ini ada yang bertanya, ya Ustaz, mohon doanya untuk suami Ana yang sudah Allah ambil dengan kasih sayangnya. Beliau sudah wafat. Ini istri membuat kesaksian jemaah. Wallah beliau seluruh kehidupannya adalah baik dan paling baik terhadap orang tua, istri dan anak-anak. Semoga dikasih rahmat dengan Allah. Subhanallah jemaah. Ya, kita berdoa semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas sekali. Dan kesaksian istri buat suaminya, insyaallah itu kesaksian yang jujur. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Karena ada orang yang baik sama kawannya tapi sama istrinya enggak baik. Berapa banyak istri-istri yang mengharapkan kematian suami. Bahkan dia mungkin, ya mungkin sang suami merasa istrinya cinta sama dia. Boleh jadi enggak? Udah capek ngurusin. Apalagi kalau sudah tua-tua kadangkala banyak permintaan ini dan itu. Maka bapak-bapak ingat orang yang terbaik di antara kalian dan paling baik sama istrinya. Jangan cari kesaksian di luar. Jangan cari pujian di luar. Tapi kalau istrimu merasakan kebaikanmu, insyaallah engkau adalah orang yang baik sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah beliau mengatakan wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya. Barakallahu fiik. Bagaimana Ustaz cara menasihatin orang tua anak agar beliau tidak lagi menyiapkan sesajen-sesajen? Dan apakah setelah sudah ana nasihatin masih tetap apakah ana berdosa? Ya jemaah, banyak orang yang belum kenal sama Allah. Banyak orang yang hidup dengan tradisi dan budaya yang dia merasa ini enggak apa-apa, ini sudah dilakukan turun temurun gitu loh. Maka yang perlu dilakukan adalah menasehati dengan mengenalkan dia sama Allah. Orang yang pasang sesajen ini kepingin selamat. Dia cari keselamatan. Dia gak tahu cara mencari keselamatan kecuali dengan cara itu. Padahal setiap sholat kita mengatakan Allah, selesai sholat ya. Kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkau adalah as-salam. Yang memberikan keselamatan dan keselamatan itu datangnya dari Allah. Maka nasihatin dengan cara mengenalkan dia kepada Allah Azza wa Jal. Duduk sama ibunya, baca tafsir Qul huwallahu ahad. Baca tafsir Qul a'udhu birabbil falak. Kita itu tiap hari minta selamat loh. Bahkan dalam sehari berapa kali kita baca Qul a'udhu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca habis subuh di pagi hari 3 kali. Habis sholat zuhur baca lagi. Habis sholat asar baca lagi. Di waktu petang baca lagi. Habis maghrib baca. Habis isya baca. Mau tidur baca. Karena memang kalau kita gak diselamatkan sama Allah, gak selamat.
Maka bagaimana diajari tentang Allah dan bagaimana cara meminta keselamatan? Karena dia itu berpikir harus pakai media minta keselamatan itu ya. Dengan cara sesajen itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang berubah. Dulu waktu SD ana, karena rumah ana di belakang rumah itu sawah ya. Sering kali kita dulu itu mendapatin orang kalau mau panen sawah mesti ada sesajen. Muslim ya. Kalau kita namanya anak SD, kalau sudah lihat menguning gitu, kita seneng ya. Biasanya di sesajen itu ada uangnya. Anak-anak itu, golek duit, jadi keliling gitu. Karena kita gak ngerti. Tapi sekarang sudah gak ada. Anak sudah melihat, sudah sangat berkurang sekali. Tadi karena orang-orang jadi kenal sama Allah, bahwa Allah itu Esa. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, saya seorang istri yang telah mencoba untuk menerima suami saya yang berpoligami. Mana yang poligami? Angkat tangan. Sebenarnya saya tidak kuat menerima ini. Apakah ada doa khusus agar hati ini bisa ikhlas menerima takdir Allah? Dan adakah doa khusus agar suami saya bisa memperkuat iman dan ibadahnya? Mengingat semakin lama, semakin jauh dari Allah. Saya seakan tidak ada imam yang membimbing saya dalam ibadah. Ya, yang pertama buat sang istri. Hidup ini ujian. Hidup ini masalah. Kita tidak akan pernah keluar dari masalah. Yang ada hanya berpindah dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Yang jomblo masalah. Saya kepingin nikah, Masya Allah. Setelah nikah selesai masalahnya, tambah masalah ternyata. Iya, artinya dia punya masalah baru. Aduh, Zat, ruwet sama mertua. Dulu gak punya mertua dia. Artinya sekarang setelah menikah punya mertua, punya ipar. Astagfirullah ya. Tapi itulah kehidupan. Kemudian kadang-kadang dia mikir, aduh anak mau kawin lagi. Supaya gak masalah, tambah masalah. Dulu punya mertua satu masalah, sekarang punya mertua dua, iparnya semakin banyak. Iya. Hidup ini usia. Allah Azza wa Jal mengatakan, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian sehingga nampak muncul secara nyata siapa orang-orang yang berjuang dan siapa orang-orang yang bersabar. Ya, kalau melihat engkau di poligami, ini buat perempuan yang di poligami. Kalau suamimu cuma punya istri dua, tiga atau empat, engkau lihat bagaimana sabarnya Aisyah. Dia punya madu delapan. Dan Nabi hanya bermalam di rumahnya setiap sembilan malam. Padahal itu Aisyah radhiyallahu ta'ala yang jauh lebih baik dari dirimu. Yang dia adalah istri Nabi di surga. Allah kasih ujian itu, berat ujian itu. Tapi itulah hidup. Ujian itu jadi berat tatkala kita menganggapnya berat. Coba untuk pegang. Berapa gram? Kira-kira 20 gram. Coba antum pegang. Bismillah. Antum kalau pegang sampai jam 7. Hah? Berat. Kan cuma 20 gram. Sampai jam 7. Kalau sampai jam 12? Antum taruh aja. Itu jamaah. Masalah itu kalau dipegang terus, tapi ditaruh.
Itu yang namanya ridho. Menerima takdir Allah. Kadang-kadang ada perempuan yang dipoligami udah bertahun-tahun jemaah, masih berat. Kenapa? Karena dia pegang. Dia bilang, kenapa aku kok dipoligami? Kenapa? Jangan bilang kenapa. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ini sudah dicatat. Dan udah terjadi. Tugasmu melanjutkan kehidupan. Ini ditaruh. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Dan ujian poligami itu, kalau suaminya benar ya, bukan suami yang zalim. Ujian itu cuma ujian perasaan. Ibu-ibu ini suaminya kerja di Jakarta umumnya. Atau kita lihat ada sebagian yang kerja di luar negeri, yang pulang setahun sekali. Buat istri berat, tapi gak apa-apa lah mas, yang penting fulusnya dikirim. Gitu kan. Artinya dia gak apa-apa, yang penting ada hasilnya gitu. Tapi tahu suaminya kawin lagi, kiamat jemaah. Loh, padahal apa bedanya suamimu di sana 1 tahun, sekarang suamimu nikah lagi sehari di situ sehari di sini? Ya beda Ustaz. Apa bedanya? Perasaan. Cuma di perasaan ujiannya. Dan itu ujian mereka, semua punya ujian masing-masing. Dan sebagian wanita mungkin berpikir, ya suami cuma mikirin syahwat Ustaz. Nafsunya doang. Buktinya itu yang dinikahin. Cantik. Mau cantik mau jelek sama aja. Ujiannya itu di perasaan sebenarnya. Dan ahibati fillah, ketika seorang tidak menerima takdir ilahi, yang ada adalah penderitaan sampai mati. Itu akan terjadi. Makanya bedanya orang beriman itu beriman dengan apakah kita beriman kepada takdir baik saja? Enggak. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Kalau bicara yang baik dan buruk ini menurut kita. Wa illa menurut Allah semuanya baik. Dan sekali lagi apabila seorang laki-laki hanya memikirkan syahwatnya, dia berzina lebih nyaman buat dia. Kalau laki-laki ini punya uang 100 juta, mungkin dia bisa berzina setiap malam dengan satu wanita selama 100 hari. 1 juta dia bayar. Selesai, gak tanggung jawab. Gak mikiri mertua, gak mikiri ipar wala apa. Kalau dia berpikir syahwat, ketika suami berpikir menikah lagi, dia berpikir beban dan masalah. Memikirkan mertuanya, memikirkan nanti apa sama istri pertama ya. Makanya antum lihat orang-orang yang mau menikah lagi itu, yang bertakwa kepada Allah, lama jemaah. Kadangkala baru 10 tahun dia nikah lagi setelah pernikahan yang pertama. Kadangkala ada yang 15 tahun, karena dia berpikir. Ana gak kepingin ribut sama istri ana Ustaz. Ana gak kepingin, cuma gimana. Ada banyak beban yang dia harus tanggung. Tatkala dia melangkah ke sana, setelah istikharah dan musyawarah dia lakukan itu, maka dia siap menerima badai itu datang. Dan badai itu tidak pergi. Yang ada datang silih berganti. Jadi badai itu, apa istilahnya? Badai pasti badai pasti berlalu lalang jemaah. Jadi bukan berlalu tapi berlalu lalang badai itu jemaah. Makanya hidup ini kayak gitu jemaah. Hidup ini seperti itu. Badai itu seperti itu. Maka sabar. Maka nasihatnya kepada perempuan ini, engkau dekatkan dirimu kepada Allah SWT. Kalau suamimu tidak memberikan hakmu, minta kepada Allah akan berikan hak yang lebih banyak. Lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan. Jangan fokus kepada balak yang Allah berikan. Tadi banyak, kalau engkau mau menghitung nikmat Allah, ya Allah gak bisa engkau hitung. Lihat kepada orang yang lebih susah hidupnya. Maka ana contohkan tadi kepada istri-istri Nabi, berat hidup mereka. Jauh lebih berat dari siapapun yang dipoligami sekarang. Kenapa? Karena tadi harus berbagi dengan 8 istri Nabi yang lainnya. Dan suaminya adalah suami yang sangat baik sekali. Perempuan ini kalau suaminya jahat,
Mau nikah lagi, biarkan sudah. Sana, biar yang kedua dizolimin juga. Itu kalau suaminya jahat, dia gak terlalu terbebani jemaah. Kalau suaminya baik, ya Allah, suamiku ya Allah, diambil sama dia. Dia merasa seperti itu. Tapi kalau zolim, jarno. Jadi, tadi, lihat kepada nikmat yang Allah berikan dan hidup ini adalah ujian. Nanti engkau akan mendapatkan pahala yang tanpa terbatas dengan kesabaranmu. Barakallahu fikum. Bagaimana cara bersabar menjadi istri kedua? Ya Allah jemaah, ini tadi istri pertamanya tanya, ini istri keduanya. Tapi bukan satu orang yang tanya, enggak, beda tulisannya jemaah. Ini. Bagaimana cara bersabar menjadi istri kedua karena seringkali harus mengalah dan dikalah-kalahkan. Ustaz dan selalu dikucilkan. Jazakallah khair. Semoga Ustaz selalu sehat dalam lindungan Allah. Nah, ini yang tanya mau dikasih hadiah? Jemaah, ya ini pelajaran kita bersama buat istri pertama dan istri kedua. Ada bayangan istri pertama enak jadi istri kedua. Enggak. Istri pertama enggak enak. Istri kedua menderita. Nah, ana banyak kuping ana ini panas kalau udah bercurhatan ya. Oh, ini macam-macam. Selalu curhatnya itu yang enggak enak. Ketika enak enggak cerita sama ustaz. Dah jadi ya. Subhanallah. Jadi istri kedua ini seperti yang disebutkan. Istri kedua itu malu jemaah. Dan biasanya tidak seperti istri pertama yang pernikahannya dilangsungkan besar-besaran. Undangan kemana-mana. Tapi istri kedua biasanya pernikahannya sederhana. Kemudian istri kedua ini kalau ketemu orang malu mau ngomong istri keduanya fulan. Karena banyak orang yang gak suka. Oh iki pelakor ternyata. Jadi pandangannya orang sudah gak enak gitu. Jadi kalau dia kumpul sama perempuan-perempuan itu, dia itu malu gitu loh. Karena memang masyarakat masih belum menerima hal itu. Jadi untuk mengaku jadi istri kedua dia pun gak enak. Kemudian dikenalkan sama orang-orang lain, dia juga gak lah anak. Gitu. Ada perasaan itu. Jadi kalau bicara, engkau harus mengalah, gak apa-apa. Disitulah nilai kesabaranmu. Kita ini bicara sekarang semuanya ibadah. Karena namanya jadi istri kedua, bayangkan istri kedua ini dapat bagian suami langsung gak full. Istri pertama dapat suami itu sendirian umpamanya 20 tahun. Sendirian jemaah. Setelah 20 tahun baru dibagi. Kalau istri kedua baru hari pertama wis dibagi. Jadi dia memang dapat sedikit. Tapi itu juga takdir Allah. Yang jadi istri kedua banyak bersabar. Ketika suamimu gak ada di rumah, ketika engkau mungkin diminta ngalah, udahlah engkau yang sabar. Namanya engkau nikah sama suaminya orang. Ya harus sabar gitu loh. Alhamdulillah suaminya orang bukan suaminya macannya. Artinya kan itu sudah diterima takdir Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu-waktu yang suamimu mungkin enggak bisa datang kepadamu untuk banyak beribadah kepada Allah. Engkau bisa menghatamkan Al-Qur'an ya. Pokoknya selalu melihat kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi, jangan dipegang terus. Jangan ya Allah suamiku kayak gini terus jangan. Sudah, ini takdirku, aku akan lanjutkan perjalanan ini. Bismillah. Aku tidak minta makan dari suami. Suamiku bukan yang kasih rezeki, tapi Allah yang kasih rezeki. Yang kasih kebahagiaan bukan suami. Allah yang kasih kebahagiaan. Maka selalu kembali kepada Allah SWT. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya mudah-mudahan masuk surga. Tujuan kita itu diampuni sama Allah SWT. Afan Ustaz, izin bertanya bagaimana cara meluluhkan hati suami dan keluarga yang lain yang belum mengenal sunnah agar mau belajar mempelajari sunnah ini.
Ahibati fillah, sunnah itu kapalnya Nabi Nuh. Sunnah itu kapalnya Nabi Nuh. Yang naik ke kapal itu selamat, yang tidak naik ke kapal itu akan tenggelam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kepada para sahabatnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati banyak perselisihan, banyak. Katanya ustaz ini boleh, katanya enggak boleh, katanya bid'ah, katanya yang ini sunnah, katanya macam-macam. Orang tuh sampai bingung. Andi sing tak melok iya. Iya kadang kala orang tuh sampai bingung. Ikut ini salah, ada yang ngomentari. Ikut ini salah, ada yang ngomentari. Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati. Ketika melihat banyak perselisihan itu, kalian pegang sunnahku. Dan sunnah-sunnah khalifah-khalifah yang dapat petunjuk setelah aku. Maka bagaimana sekarang mengajak keluarga? Yang pertama engkau tunjukkan, setelah engkau belajar sunnah, engkau semakin menjalankan itu sunnah. Menghormatin suami, melayani suami, suami datang di depan pintu, suami datang yang ditanya, mau yang panas apa yang dingin, ya. Gak tanya dari mana, gak ada. Ibu-ibu usahakan jangan tanya sama suami dari mana. Kenapa banyak suami lebih suka di warung? Karena kalau di warung gak pernah ditanya dari mana. Pernah di warung dari mana ditanya? Kalau di warung ditanya apa? Mau apa? Sudah makan teh, mau minum apa? Ya Allah, kok gak kayak gini Sri Hadar? Karena memang kadang-kadang istri ini, karena sudah suaminya biasa aja, jangan. Setelah kau belajar sunnah, semakin melayani kepada suami. Semakin tampil indah di depan suami. Suami manggil selalu hadir. Sampai ada cerita seorang kawan di Pekanbaru ya. Ini curhat sama kawannya. Ana punya istri ini sekarang sering nonton TV Roja, kata dia. Terus, iya kerudungnya sekarang besar-besar, kata dia. Menurutmu gimana? Ya, positif sih, kata dia. Ya sih kok positif, gak apa-apa gitu. Oh gitu ya, kata dia. Ketika dilihat suami istri semakin melayani suami, insya Allah suami akan. Tapi kalau istrinya tambah kurang ajar, manggil, bang, sini bang, ayo sholat dulu, udah azan. Suaminya lihat istrinya kok naik gini, kata dia. Jadi kalau nyuruh suaminya ke masjid, datang, dipijetin sambil berbisik, bang, udah azan bang, gak mau ke masjid. Jadi ketika suami, ya Allah, siap berangkat ke masjid dia insya Allah. Tapi kalau pulang dari kerja langsung disidang suaminya apa. Ya, tadi akhlaknya semakin mulia kepada orang tua seperti itu. Sambil dikenalkan bahwasanya kita ini mau belajar Islam. Belajar, sampaikan aku masih belajar, aku berusaha untuk ya mencari yang benar lah dalam kehidupan. Supaya tidak diklaim sok benar, enggak, masih belajar. Kita semua masih belajar. Sampai kapan? Sampai mati kita belajar. Makanya kita memohon kepada Allah petunjuk agar selalu berada di atas kebenaran. Nah ini jamaah, mohon kiat-kiat untuk memupuk semangat ghirah untuk beribadah bersama suami atau bersama keluarga jika situasinya suami harus berdinas jauh dari keluarga. Kadang-kadang kalau tadi dinas jauh masih gak masalah, tapi dengar kawin lagi, kiamat. Ya para istri, usahakan memang mendampingi suami. Mungkin memang berat ya, kalau sudah harus berdinas keluar. Tapi kalau tidak bisa mendampingi, kembali kepada menerima takdir ilahi. Bagaimana memupuk semangat, datang kajian. Isi waktu kosong itu dengan bermajelis ilmu. Dan ana lihat emak-emak mungkin yang dulunya sukanya jalan-jalan kemana, ana lihat sekarang mereka sudah mulai kajian. Makmurkan waktumu dengan kajian. Kemudian tahsin Quran, tambah hafalanmu. Kemudian juga mungkin saling komunikasi sama suami. Sampaikan kepada suami, mas aku punya program ini. Aku punya program, umpamanya dalam sepekan menghafal satu surat. Satu surat pendek. Jadi insya Allah satu tahun itu berapa pekan? 52 itu insya Allah hafal 52 surat. Mungkin enggak jamaah? Mungkin, apalagi enggak banyak kesibukannya seperti itu. Jadi bikin program-program jika terus
nanti mungkin supaya lebih dekat sama suami, mas aku sudah hafalan, setoran hafalannya sama suami. Suami tidak bisa baca Quran, repot kalau suami tidak bisa baca Quran. Ya enggak, paling enggak lah, ya apalah, berusaha untuk selalu berkomunikasi sama suami, saling mengingatkan dalam kebaikan ya, sholat duha kayak hari ini, mau Ramadan nih seperti ini sudah sampai surat apa, baca Qurannya. Insya Allah dengan cara seperti itu akan semangat. Jamaah kayaknya cukup jamaah ya, soalnya Ana dari tadi tuh kepingin minum loh, poso Ana ngomong ya. Tapi mudah-mudahan yang disampaikan bisa memotivasi kita untuk jadi lebih baik lagi memandang kehidupan ini dan bisa bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.